ngomong mengenai capek, lelah, dan banyak gejala-gejala yang lain. Kita akan bahas mengenai cepat lelah dan juga kurang darah. Ada orang bilang darah rendah dalam acara talk show kesehatan nomor 1 di Indonesia. Ayo hidup sehat. Kembali bersama saya Dr. Vito Damai dan juga rekan saya yang sudah di sana, Dr. Sila. Ya, sekarang saya sudah bersama Dr. Ari Fahria, spesialis penyakit dalam, dan juga ada Dr. Johan, spesialis saraf. Dan kita akan ngebahas lebih detailnya lagi ya, Dok, mengenai cepat lelah dan apa sih hubungannya dengan saraf. Soalnya ada yang bilang tuh cepat lelah itu kadang-kadang harus dipijit nih. Mungkin kalau dipijit tuh agak hilang apa pegel-pegelnya. Sebenarnya hubungannya tuh apa sih, Dok, sama saraf? Iya. Terlebih dahulu kita juga nanti akan dibicarakan pada dokter penyakit dalam, Dokter Ari. Tapi intinya terjadinya kelemahan itu atau anemia dan hipotensi menyebabkan lemah, itu kemungkinan anemia itu nanti jelas sama Dokter Ari. Kekurangan defisiensi FE, kekurangan asam folat, dan banyak yang lain nanti diterangkan Dokter Ari. Terus kalau yang dari hipotensi atau tensi rendah, itu biasanya karena dia kurang olahraganya atau ada kelainan dari gangguan jantung, dan juga ada gangguan dari ginjal juga, sehingga menyebabkan di saraf listriknya terganggu. Oke, okay. Kalau dari Dokter Ari sendiri. Dokter Ari ini kayaknya mungkin banyak tadi yang disebutkan Dokter Ari ya. Pertama tadi kan gejalanya itu pasien lemes ya tadi ya, lemas, lemah ya. Nah, memang gejala lemes itu tuh bisa macam-macam. Artinya secara psikis orang bisa aja, aduh, tadi nih karena kuliah bete gua lemes gitu. Itu mungkin belum tentu juga lemes karena dia nggak suka sama kuliahnya, satu. Tapi juga lemes bisa karena suatu proses penyakit. Apalagi tadi berhubungan cepat capek misalnya. Nah, cepat capek ini kita mesti lihat juga, cepat capek ini karena faktor psikis atau memang misalnya dia biasanya nggak apa-apa tuh, misalnya jalan pagi 15 menit setengah jam, tapi kok sekarang jadi lemes misalnya, nggak kuat. Nah, jadi ada faktor-faktornya memang. Tadi udah mulai dibuka, apakah ini kurang darah misalnya. Di masyarakat itu istilah kurang darah ini bisa macam-macam. Jadi kurang darah disangkanya ini anemia misalnya, kita bilang tadi kurang darah. Atau tekanan darah rendah dibilangnya juga kurang darah juga. Nah, ini memang yang harus benar-benar diketahui oleh masyarakat. Ada dua hal yang dua-duanya sama darah. Yang satu kurang darah karena HB kita rendah, jadi anemia. Yang satu lagi tadi itu memang tekanan darah kita itu rendah, jadi tensinya itu rendah. Tadi dokter Akbar udah mulai nyinggung tadi ya, dokter Johan tadi udah mulai nyinggung. Nah, tapi memang pentingnya kalau memang lemesnya itu, kadang-kadang lemes itu seluruh badan gitu loh. Jadi dia lagi aktivitas nggak kuat sama sekali. Atau tadi misalnya lemesnya sebelah. Nah, ini tadi nih urusannya dokter Johan nih, kalau tiba-tiba lagi aktivitas lemes sebelah. Tapi kalau yang tadi secara keseluruhan, lemes yang tadi memang kita tidak kuat, jadi cepat capek, itu jangan-jangan memang apakah memang HB kita yang rendah, anemia. Terutama memang pada para ibu-ibu yang masih menstruasi, ya, itu berhubungan dengan jangan-jangan memang mungkin karena sering menstruasi, artinya menstruasinya terlalu panjang atau jumlah menstruasinya terlalu berlebihan, banyak, ya, akhirnya menjadi pucat. Atau bisa juga ini penyakit-penyakit yang berhubungan dengan ambeien. Nah, jadi dia nggak tahu tuh bahwa sebenarnya ada hemoroid, ya kan, ada hemoroid. Mungkin dia makan keras atau berdarah. Ada yang berdarah yang nggak kelihatan, ada yang kelihatan nggak kelihatan. Nah, tahu-tahu dia pucat gitu. Ada beberapa pasien saya datang, tahu-tahu udah HB-nya udah 6 aja gitu. Dia nyadar kan kalau lagi buang air, mungkin dia kan nggak lihat-lihat lagi. Nggak diperhatiin, benar. Kalau juga di bawah ya. Iya, apalagi kan kalau sekarang modelnya kan langsung pencet aja, dia nggak lihat lagi. Saya nggak tahu apa nggak. Kita suka ngelihat ngintip nggak tuh bagaimana proses kita ya, dok, jarang, ya kan? Yang ya, biarkan berlalu, biarlah berlalu dok, kalau bisa bilang gitu. Itulah. Oke. Nah, ngomong-ngomong mengenai itu dalam masyarakat, Dokter Sila, kayak masyarakat tuh banyak yang mereka pikir itu penyakit-penyakit adalah cara menghilangkan lelah, Dokter Sila. Apa aja? Dan contohnya minum-minuman berenergi. Jadi banyak banget ya, dok, ya. Misalnya kalau misalnya ngerasa lelah sedikit, adalah minuman soda-soda atau minuman berenergi yang lagi hits zaman sekarang. Itu biasanya kadang-kadang suka dikonsumsi berlebihan, dok. Sebenarnya itu nggak baik dan banyak efek sampingnya juga. Nah, kalau jadi dari sekarang dokter kita mesti pinter-pinter nih masyarakat melihat. Ya, kan disuruh ada selalu komposisinya tuh. Minuman energi ini apa nih? Berapa kalorinya? Ya kan, kemudian berapa jumlah kafeinnya itu penting. Ya, karena tadi kafein bisa berhubungan dengan jantung berdebar-debar, ya, kemudian kalau pasiennya hipertensi nanti jadi stroke misalnya, ya kan, urusannya ke dokter Johan ini urusannya misalnya. Jadi emang mesti diperhatikan tuh, kadang-kadang
minum kopi gitu dia misalnya untuk lelahnya ini, makanya tadi saya bilang tadi lelahnya itu kenapa gitu loh. Lelahnya itu kenapa? Kalau lelahnya ini karena anemia misalnya, karena pucat, kurang darah, itu bukan solusi misalnya minum yang berenergi ini. Ini lelah sebenarnya kan mungkin sebenarnya memang tubuh kita tuh udah mesti istirahat. Banyak pasien, banyak kita tuh ya sebenarnya minum kafein itu hanya mengelabuhi aja gitu loh sebenarnya. Karena saya selalu bilang pada berbagai kesempatan bahwa lelah itu jawabannya itu istirahat, tidur gitu loh. Jadi nggak bisa tuh cuma harus tidur ya dok. Betul. Dan jadi masyarakat harus perhatikan dulu apa isinya. Kemudian tadi kalau ini berhubungan dengan kafein, hati-hati tuh. Kafein bisa meningkatkan asam lambung, bisa meningkatkan tekanan darah. Jadi beberapa pasien-pasien ada yang botol-botol kafein minum kopi, akhirnya stroke. Ya berobat ke dokter Johan misalnya. Itu dia bahaya tuh ya. Nah, kalau untuk tanggapan dokter Johan sendiri nih, kalau misalnya banyak juga mitos-mitos dari masyarakat yang biasanya mengatakan bahwa iya nih badannya pegel-pegel, harus dipijit. Karena kalau misalnya dipijit itu otot-otot jadi renggang, jadi rileks, akhirnya hilang gitu pegel-pegelnya. Kalau menurut dokter Johan sendiri gimana? Iya, terima kasih ya. Jadi yang namanya pegel badan itu ada sesuatu. Kalau dari segi saraf itu dilihat apakah dia kekurangan kalium, yang bisa dehidrasi karena selama kerja mahasiswa karyawan kerja dia lupa minum sehari paling dikit 2 liter atau 3 liter sehingga cairan kita masuk sehingga seimbang antara eritrosit darah merah dengan plasmanya itu seimbang. Nah, pada waktu kita capek karena pembuluh darah kita itu kontriksi dari pembuluh darah itu kurang. Sehingga kan pembuluh darah itu berjalan, dia bergerak. Dia bergerak. Pada waktu itu dia kurang olahraganya apa tidak? Kebanyakan duduk, lagi main komputer, lab, ini duduk aja nggak bergerak tuh. Nah, seharusnya setengah jam atau satu jam kita bangun, angkat, jangan angkat meja ya. Kalau angkat meja nanti keberatan. Angkat buku atau apa olahraga ditaruh di atas atau diangkat di bawah sehingga kondisi pembuluh darah berjalan sehingga menyebabkan tensi yang tadinya hipotensi jadi berjalan baik. Kemudian akhirnya peredaran darah oksigen banyak berbeda kemana-mana. Tidak meningkatkan asam laktat di dalam pembuluh darah itu. Okay, asam laktat itu menyebabkan pegel badannya. Okay. Nah, sebaiknya oksigen harus masuk. Nah, baik dok. Ini terkait dengan tadi dokter sudah singgung-singgung mengenai olahraga. Ada seorang olahragawan yang ingin bertanya di laman Facebook kita. Coba kita lihat apa pertanyaan dia. Halo dok, apa kabar? Saya Kurnin Yulianto. Saat ini saya sudah tidak lagi bermain sebagai pemain sepak bola profesional. Tapi kegiatan saya sehari-hari masih berhubungan dengan sepak bola, masih melatih, kemudian ada coaching klinik, kemudian juga sering seminar, sehingga membutuhkan daya tahan fisik yang luar biasa. Nah, belum lagi ditambah dengan sering bolak-balik Malaysia-Jakarta karena harus ngumpul dengan keluarga. Dan mungkin dokter di program Ayo Hidup Sehat bisa memberikan solusi atau saran bagaimana caranya agar aktivitas saya yang membutuhkan mobilitas tinggi ini tidak cepat capek atau tidak cepat lelah. Karena umur saya juga tidak muda lagi. Mudah-mudahan dokter bisa memberikan solusinya. Terima kasih. Oke, sebenarnya Kurniawan Dwi Lianto ini pemain bola idola saya waktu masih kecil ya. Beliau adalah seorang pemain tim nasional era tahun 90-an, sangat terkenal. Mungkin dokter Ari bisa membantu dokter Kurniawan ini. Pertama tentu nanti Kurniawan tadi bilang bahwa dia tidak muda lagi. Nah, ini penting dulu check up dulu nih. Nah, udah mesti dicek dulu nih kadar apakah dia memang tadi nih termasuk HB-nya baik apa tidak, kemudian oksigen livernya bagus apa tidak, fungsi ginjalnya bagus atau tidak, kemudian kolesterolnya bagus atau tidak. Jadi mesti check up dulu. Ya kan kalau perlu dia cek untuk treadmill test, lihat jantungnya bagaimana. Jadi karena begini tetap kita mesti ingat faktor U itu, nah faktor U itu penting. Ini kadang-kadang orang suka lupa. Ini agak sensitif nih dok, kalau udah faktor U nih. Ada yang marah loh udah faktor U ini. Iya, karena kita suka lupa. Artinya, gue kemarin gak apa-apa lari 1 kilo gitu. Tapi kan dengan perjalannya usia, pasti performance itu akan menurun. Fungsi-fungsi juga menurun. Jadi oleh karena itu saya bilang tadi, okay, cek dulu kesehatannya secara keseluruhan bagaimana. Kalau misalnya masih fit, tentu ada ukuran-ukurannya berapa banyak dia mesti exercise. Tapi yang penting lagi memang makan mesti dijaga. Jadi kalori mesti seimbang, kemudian sayur buah juga mesti cukup, minumnya tadi juga udah mesti cukup gitu. Istirahat. Saya mesti bilang sesibuk apapun usahain deh tidur 6 jam gitu loh. Enggak ada yang
kopi bergelas-gelas atau berember-ember itu tidak akan menggantikan atau tidur. Atau minuman berenergi tidak, betul ya. Yang tadi itu. Jadi saya sih tetap, dok saya ini nggak ini tidur saya bilang udah. Kalau nggak, tapi tidur bener tidur bukan apa bukan tidur tiduran tidur beneran. Tidur yang berkualitas. Nah, ya. Tidur yang berkualitas. Iya, iya. Itu. Baiklah, kita masih ada suruh dokter Sila ya.